Ya, pemirsa, kita awali informasi pada pagi hari ini. Kebakaran terjadi di gudang arsip milik Puskesmas di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Pegawai dibantu warga berjibaku menyelamatkan barang di gudang. Namun, angin kencang menyebabkan api cepat membesar dan menghanguskan seluruh isi bangunan. Kita tolong untuk pos Jatiroga, pos Sindan. Kebakaran menghanguskan gudang arsip Puskesmas Bangilan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Pasien dan pegawai panik lantaran kepulan asap hitam pekat membumbung tinggi. Dalam sekejap, api menghanguskan seluruh isi gudang yang penuh dengan kertas. Pegawai puskesmas dibantu warga berusaha menyelamatkan barang-barang di gudang. Kebakaran terjadi diduga akibat pembakaran sampah di luar pagar tembok puskesmas. Api yang membesar diterpa angin kencang sehingga api menyambar atap bangunan puskesmas yang digunakan sebagai gudang arsip. 3 unit mobil pemadam kebakaran Pemkab Tuban diterjunkan untuk memadamkan api. Setelah 2 jam kemudian, api dapat dipadamkan. Puskesmas Bangilan itu terjadi kebakaran. Kemudian kami mengirimkan 3 armada, baik armada dari pos Jatiroga, kemudian dari pos Singgahan. Karena kami merasa khawatir, kewalahan juga, akhirnya kami kirim juga dari pos Induk dan dibantu 1 mobil tangki milik penduduk Desa Ngrojo. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun membuat pasien panik dan pelayanan sempat terganggu. Sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan.